Okey, baik. Itu adalah antara detik-detik ataupun momen-momen indah dan juga bersejarah untuk kami warga kerja RTM. Sewaktu malam wartawan Malaysia, MPI Petronas 2023, kita ada merangkul banyak sebenarnya gelaran. 8 anugerah yang dirangkul oleh RTM untuk hadiah ke wartawan Malaysia, MPI Petronas 2023. Tahniah diucapkan kepada RTM sendiri. Dan pagi ini kita cukup bersah hati kerana kita bersama dengan pemenang bagi anugerah tersebut. Ya, kita perkenalkan untuk kategori bicara wara video terbaik, kita bawakan penerbit dan juga penerbit penyelarasnya, penerbit bagi program tersebut iaitu Bicara Naratif. Kalau anda selalu tengoklah setiap malam ya, hari Isnin malam tu memang akan adalah kita bawakan Bicara Naratif untuk anda semua. Inilah wajah-wajah di sebalik tabirnya. Nur Adaliah Nasharuddin, penerbit, dan Ruhaizal Abdul Rahman, penerbit penyelaras. Juga semasa hari ini kita bawa seorang lagi individu menerusi panggilan video Meet daripada Google Meet, iaitu Nora Ziza Ibrahim. Tapi kita akan bersama dengan beliau seketika nanti. Itu untuk bagi dokumentari radio terbaik juga menangi emas. Wow. Hi, good morning. Selamat pagi. Okay. Nervous ke ni? Macam-macam lain. Good. Macam lah kan. Itulah kan. Selalunya dekat belakang tabir. Keluar TV macam nervous sikit lah. Janggal. Selalu duduk belakang. Faham? Dia terbalik. Kalau kita duduk belakang, kita pula rasa janggal. Tapi inilah sebenarnya idea kreatif yang kita curahkan di skrin tu. Inilah individu di sebaliknya. How do you feel now? Apa perasaan sekarang? Ada rasa apa ni, sewaktu diumumkan kemenangan tu ada rasa lagi tak sampai sekarang? Sejujurnya daripada dicalon terima undangan tu pun saya macam tak rasa, masih tak rasa apa-apa lagi sebenarnya. Sehinggalah diumumkan calon-calon untuk kategori itu pun saya masih lagi tak. Sebab kita pergi, kita diminta hantar, kita hantar dan kita tidak meletakkan harapan sebab bila kita lihat calon-calon lain tu dia hantar yang hebat-hebat juga tajuk-tajuk dia. So kita pun, so saya pun duduk calon, lepas tu ambil gambar, video, lepas tu tiba-tiba nama saya diumumkan. Okey. Lepas tu sampai okey, lepas tu yang kawan-kawan lain, kak, ambil. Lepas tu baru kita gerak pergi ambil. Lepas tu macam perasaan tu rasa macam macam tak percaya. Sehingga ke hari ini macam tak percaya. Tak percayalah. Tapi alhamdulillah rezeki kan. Rezeki. Sebagai penyebab penyelaras perasaan ketika itu, dah expect ke tidak sebenarnya? Dia macam ni, saya kita dialah kan hantar satu je dia kata. Bicara Naratif ada 50 lebih tajuk. Satu kata pilih, kita hantar satu, saya pilih lah tajuk yang ni kan. Dan kita hantar tu kita anggap kalau ada nasib untung tabut timbul kan. So kita tak expect untuk dapat emas kan, tapi alhamdulillah mungkin juri ada justifikasi dia tersendiri kenapa memilih Bicara Naratif tajuk STEM ini, STEM kian dibenci tajuknya. Kita bersyukurlah atas penganugerahan ini kerana dia macam kalau orang main sukan kan, atlet ni dia impian dia nak dapat emas Olimpik. MPI ni bagi kita dalam bidang kewartawanan ni kita anggap satu anugerah yang tinggi prestisnya. Kita anggap kalau menang emas di MPI ni kira macam kita menang emas Olimpik. So kita rasa macam betul ke kita ni kan, sebab sebenarnya Bicara Naratif ni dia umur muda lagi dalam 5 tahun lebih kurang. Sebab dia mula bersiaran ingat 2019. Dan saya ingin merakamkan penghargaan kepada orang yang pertama kali tim yang mencetuskan idea untuk buat Bicara Naratif ni. Ada sebagiannya masih kekal di SES ni dan ada yang dah pun berpindah, tapi mereka ni lah orang yang bertungkus lumus nak bina konsep Bicara Naratif ini sehingga terbentuknya Bicara Naratif pada 2019 bersiaran, dan sehingga hari ini kami ini hanya orang yang meneruskan kesinambungan legasi kepada apa yang dah wujud. Dan ini saya anggap proses R&D program Bicara Naratif kan, untuk menambah nilai kepada jenama yang telah diletakkan oleh kawan-kawan kita yang terdahulu lah. Apa kekuatan Bicara Naratif sebenarnya? Kekuatan dia pada saya ialah teamwork itu sendiri. Sebab kalau kita berjalan sendiri, dia takkan jadi. So kami di Bicara Naratif, memang teamwork tu kita dah ada penolong penerbit dia, kita dah ada pembantu penerbit dia. Dan yang paling kita rasa beruntung kan, kita mempunyai pengacara yang sangat-sangat saya rasa Lepun. Macam brilliant aku. Dia beri macam kita bagi je apa tajuk pun dia akan olah, akan jadikan boleh benda deliver. Itu. Walaupun tajuk yang kita pilih hari itu sains, teknologi, engineering, matematik makin dibenci. Kita rasa berat. Kan kita rasa berat. Saya pun ada anak yang tengah ni hal lagi nak STEM. STEM tu apa kan? Jadi bila duduk dekat situ
terbitkan benda tu dengan pengacara yang ada, Abang Syed Munawar, saya kena mention. Mm-hmm. Syed Munawar dengan tetamu tu, jadi kita jadi clear. Mm. Walaupun topik tu berat, tapi kita berjaya buatkan benda tu jadi harmoni lah. Mm. Jadi semua orang faham. Mm. Yang penting message tu faham lah. Mm. Yeah. Santai tapi sampai juga. Yeah. Okay, baik. Sekarang ni kita dah mengalu-alukan kedatangan DJ Aziz dari Juruhebah Mutiara FM sebagai pemenang emas bagi kategori dokumentari radio terbaik. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai, okay, DJ Aziz, tahniah diucapkan sebab dah menang emas. Alhamdulillah. Okey, apa perasaan ketika diumumkan sebagai pemenang bagi anugerah emas tersebut? Okey, perasaannya sebenarnya saya tak tahu pun. Saya dapat surat yang katakan sebagai calon pemenang. Saya fikirlah kalau calon pemenang tu belum tentu menang kan. Jadi saya pun okay, follow the rule, pergi dia orang jemput, saya pergi. Kemudian masa di meja tu baru saya dapat tahu rakan saya juga Hafizah Rosli merupakan pemenang Perak kan. Dia beritahu saya, kak standby, kak standby. Kata, kenapa nak standby? Kata, kak kena ni atas sekejap lagi, kenapa pula? Kak dapat juara, cakap macam tu. Dan saya memang teruja sangat-sangat dan tak sangka percubaan pertama saya lah dalam dokumentari ni membuahkan hasil lah sebenarnya. Hmm. Wow, okey. Pada pandangan Puan sendiri kan, kemenangan yang diberikan itu, dari mana datangnya kekuatan dokumentari radio yang dihasilkan ini? Okay, pada pandangan saya lah kan, kekuatannya tu mungkin dari segi elemen-elemen yang ada dalam dokumentari itu sendirilah. Contoh macam elemen dialog yang saya gunakan, saya gunakan juga interview-interview lah, temubual-temubual yang saya adakan, runut bunyi, kemudian sound effect-nya, kata-katanya. Saya juga ada ambil kata-kata daripada Arham Tan Sri P. Ramli sendiri. Dan juga rakan baik Tan Sri P. Ramli iaitu Dato' Aziz Sata yang katakan, Jis, jika aku mati, aku akan hidup 1,000 tahun lagi. Itu saya rasa merupakan kekuatan-kekuatan dan juga tak dilupakan naratornya sendiri. Dan gaya bahasa yang digunakan itu mungkin saya rasa itu antara kekuatan yang membolehkan dokumentari ini berjaya lah. Baik. Ya. Okey. Mungkin boleh kongsikan apa di antara perancangan DJ Aziz sendiri untuk melahirkan dan mewujudkan lebih banyak dokumentari radio yang terbaik yang mungkin akan memenangi anugerah pada masa akan datang? InsyaAllah saya dengan rakan-rakan lah. Saya rasa bukan saya seorang saja yang boleh buat dokumentari. Ramai lagi rakan-rakan saya yang ada bakat untuk buat dokumentari. Dan perancangan saya insyaAllah akan datang. Saya masih lagi dengan dokumentari Hari Seniman Negara. Kerana Seniman Agong Tan Sri P. Ramli merupakan antara idola juga dan saya juga meminati karya-karya beliau kan. Lepas saya menang anugerah ni, ada seseorang datang kepada saya, kalau tak salah saya namanya Dr. Rama. Dia cakap kepada saya, dia kata teruskan dengan usaha awak ni untuk menaikkan nama Tan Sri P. Ramli kerana beliau merupakan seorang yang banyak jasa dalam dunia muzik dan juga filem kan. Jadi insyaAllah akan datang, saya cuba akan nak buatkan lagi dokumentari berkaitan dengan Hari Seniman Negara. Mungkin diolah dengan cara yang lain pula. InsyaAllah. Itu dia. InsyaAllah kami doakan terbaik. Nah. Terima kasih diucapkan kepada DJ Aziz. DJ kita sekarang semua all-rounder kan. Kalau dulu DJ dia boleh DJ je. Sekarang boleh buat dokumentari, boleh produce, boleh buat laporan di lapangan, boleh pergi ke negeri-negeri, outstation semua memang. Lepas semua boleh. Tapi itu kebanyakan kat RTM je. Kita angkat yang RTM punya kan. And then kita pun ada Bicara Naratif ini merupakan satu program yang orang kata program tunjang juga di RTM yang bukan Selamat Pagi Malaysia ni untuk siaran pagi. Tapi kalau malam memang orang akan cakap Bicara Naratif. And then saya rasa pukul 9 tu juga adalah waktu yang terbaik untuk penonton-penonton kan, sambil mungkin makan malam ataupun dalam on the way nak tidur ke apa, boleh tengok dan tonton lah. Cumanya bila kita nak laksanakan program naratif, kalau kita tengok, kalau anda ikuti ya, program naratif ini merupakan program yang akan kita bincangkan, kupaskan topik-topik yang berat lah sebenarnya. Berkenaan isu semasa, berkenaan dengan politik, ekonomi. Jadi untuk mendapatkan tetamu tu bukan mudah sebenarnya. Akan ada banyak cabaran-cabarannya sebab kita berhadapan dengan prominent people, mereka yang sangat sibuk dalam jadual harian mereka. Jadi selain daripada cabaran-cabaran tersebut, apa yang Puan anda boleh kongsikan yang mungkin pengalaman peribadi sendiri apabila selaku penerbit Bicara Naratif yang perlu dilalui dan juga diselesaikan? Selalunya cabaran utama yang penerbit hadapilah bila kita dah susun cantik semua kan, tiba-tiba
salah seorang daripada itu tak boleh datang. So macam mana tu? Apa kita punya solution kan? Macam yang pengalaman saya yang STEM ni, saya cerita sepatutnya dua tetamu saya di studio dan seorang melalui online lah. Tiba-tiba last minute beberapa minit beberapa jam sebelum kita live tu yang seorang lagi salah seorang panel tu dia tak dapat datang. Okey. So kita macam okey macam mana kita nak buat ni kan? Lepas tu okey tak apa sebab kita ada online tu. So dua di talian dan seorang di studio lah. Tetap jalan. Perbincangan tetap menarik dan alhamdulillah. Ya sebab bila program natif ni live kan kita tak record eh. Maksudnya apa-apa perbincangan ataupun jawapan kenyataan yang dikeluarkan kita tak ada potong. Tak ada edit, maksudnya it's original. Sebab kita takut nanti orang kata, oh ni ada tapis ke apa-apa kan. Sebab kita bawa suara kerajaan contoh kan. Itu antara perkara yang kita selalu terima lah. Jadi bila bawa topik berat ni, Cik Aizah boleh kongsikan tak? Ada tak respon daripada penonton yang boleh mengguris hati, yang tidak membantu, yang tak konstruktif? Dan kalau ada yang memberikan konstruktif criticism, apa yang dikatakan oleh penonton? Ya, dia bila kita buat program-program yang bercorak pasal ni kan, dia akan ada pro and con. Dia akan ada orang yang pandangan itu tidak sama. Ada yang setuju dan yang tertentu. Itu adalah hakikat yang kita perlu terima. Kita sebagai penyiar, kita seharusnya kena open-minded. Lah. Maksudnya apa yang dia beri kritikan tu kita kena terima. Kalau yang baik, kita boleh ambil jadi panduan, kita akan buat sebagai panduan. Kalau kita rasa itu sekadar nak menghentam kita, kita lupa sajalah. Kan? Bagi kita, itu adalah cabaran sebagai seorang penyiar. Tak ada masalah, itu kita negara yang demokrasi. Sesiapa boleh memberi pandangan, kita tak ada masalah dengan itu. Cuma untuk program yang berat seperti ini, kita akui memang dalam mencari panel ni memang susah. Sebab panel ni kadang-kadang kita ada ramai panel. Tapi pada hari-hari yang kita nak tu kadang-kadang orang tak ada. Contoh macam program yang kita hantar ni, dia adalah pada 26 hari bulan 12. Okay. Kita kalau tim penerbitan kita ni, tarikh 20 hingga 31 Disember adalah tarikh yang paling sukar. Sebab orang semua bercuti. Bercuti tahun ni. Tim penerbitan pun ramai bercuti, panel pun ramai bercuti. Bila kita nak cari panel tu memang kadang-kadang pening. Dia orang pergi luar negara, yang saya ada urusan keluarga kan. Bagi tu kita kalau tarikh 20 hingga 31 Disember ni tarikh yang paling kita orang tak suka. Kita benci. Sebab kalau tarikh lain, bicara nanti di mana tinggi, bersusun orang nak masuk. Sampai kita buat kena terpaksa pilih kan, tuan-tuan kena tunggu dulu kan. Sebab bicara nanti jenama ni dah besar dan saya rasa ia cukup untuk meningkatkan image RTM lah, saya rasa. InsyaAllah. Itulah dia kehebatan program Bicara Naratif yang diterbitkan di RTM sendiri. Mungkin ada ucapan yang nak disampaikan. Okey, secara ringkas saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Bicara Naratif untuk tajuk STEM Makin Dibenci, Muzaffarudin, Priya Darsini, Faizawati dan VE saya tak berapa nak ingat, Cik Bos Roizal juga yang push cik saya untuk hantar. Terima kasih kepada keluarga. Tahniah kepada RTM juga. Seorang pemenang. Cik Aizah, nak ucapan untuk anak-anak buah? Saya seperti biasa kepada tim saya, kita buatlah seberapa baik yang boleh kerana ini adalah amanah yang diberikan kepada kita. Tugas kita ialah meneruskan legasi dan kesinambungan Bicara Naratif yang telah di-set up oleh kawan-kawan kita di peringkat awal. Apa pun cabarannya, kita Hadapi bersama. Baik. Terima kasih. Semoga terus berjaya diucapkan kepada tetamu kita, Puan Nur Adalia Nasharuddin Penerbit dan juga Tuan Rohaizal Abdul Rahman Penerbit Laras dan juga DJ Aziz Ibrahim, Juruhebat Muta FM untuk kemenangan telirangkul baru-baru ini.